Aku kesini mau kasih tahu papa dan mama. Kalau aku akan menikah dengan Mira. Ya, kita lihat aja nanti. Siapa yang akan menjadi pemenang? Good luck ya, istri yang gak dicintai oleh suaminya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Mira, katanya kamu mau pulang. Kok ajak saya ke sini? Masih kangen ya sama saya? Mas, kamu gak pulang ya? Kamu tahu dari mana? Tadi waktu aku pamitan pulang sama kamu, mama kamu ngajakin aku ketemu di kafe. Mas, kamu jangan bersikap seperti ini sama orang tua kamu. Mereka tuh pasti mikirin kamu. Astagfirullahaladzim, Kak Ramita bikin kaget aja. Sorry. Kamu kenapa sih kaget gitu? Kak Ramita kenapa? Kayaknya happy banget deh. Happy dong. Punya suami ganteng, baik. Harus happy dong. Udah baik kan nih ceritanya. Udah dong. Ibu mana? Oh, ibu ke rumah Pak RT, Kak. Ada mau ngurus kakak, KTP, apa gitu, aku nggak ngerti banget juga sih. Soalnya kan kita orang baru di sini. Oh iya, aku mau bikin minum nih, Kak. Mau bikin kopi, soalnya aku ngantuk banget. Kakak mau nggak? Boleh, boleh. Bentar ya. Oke. Halo, Dik.
Ya, lo. Dan kemarin Mas Arya belum pulang-pulang. Iya, HP-nya Mas Arya juga gak bisa dibunuh. Dari kemarin, makanya aku mau tahu gimana. Ya, kalau bisa kayak gitu, di kamu kan dulu dekat sama Mas Arya. Jadi, kok kamu bisa, kamu bantu cariin Mas Arya. Makasih ya. Ya, terus kita. Fani? Sih pura-pura bahagia. Kenapa sih harus dibohongin, Kak? Kakak itu baik, cantik. Masih layak dapetin laki-laki yang lebih baik daripada Mas Arya. Itu laki-laki brengsek, Kak. Ya, udah stop. Gak bisa kayak gitu, Kak Renita. Aku gak mau Kak Renita juga sakit hati. Cukup Kak Meira yang sakit hati dibuat Mas Arya. Ya, udah stop. Urusin masalah aku. Ih, kenapa ribut-ribut? Renita, kamu kenapa, Nak? Sini sih. Assalamualaikum. Pak. Aku gak pengen kayak gini. Jangan kayak gini. Apa sih? Udah kamu tenang aja. Pak. Ma. Aku kesini mau kasih tahu papa dan mama. Kalau aku akan menikah dengan Mira. Kamu jadi begini kayak anak kecil aja kamu. Karena papa dan mama memperlakukan aku seperti anak kecil. Aku kesini cuma mau kasih tahu itu aja. Maaf, bukannya aku meminta restu. Tapi aku laki-laki. Aku bisa menikah sendiri. Farhan! Aku pamit, Pak. Farhan! Kamu jangan nekat, Nak. Ma, aku doain Mama dan Papa selalu sehat. Maaf kalau setelah ini aku jarang datang sini. Farhan! Kamu tega sama Mama, Nak. Karena aku terpaksa, Ma. Farhan, oke. Kalau kamu mau nikah sama Mira, Mama akan lamarin Mira ke orang tuanya. Nanti malam kami mau ke rumahmu melamar kamu.